Alam itu luas, alam itu refleksi kehidupan, dan alam itu maha guru bagi orang yang mau berpikir tentang dia. Alam mengajarkan banyak hal tentang makna kehidupan. Selain hanya menikmati keindahannya, alam juga sebuah misteri yang tersimpan dan harus digali rahasianya. Alam punya cara sendiri berkomunikasi dengan jiwa manusia dan menuntut kita untuk berpikir tentang dia. Sadar atau tidak sadar, alam banyak memberikan pelajaran berharga, baik tentang isi dan kandungannya, maupun hikmah yang terselip di antara jejeran makna-maknanya. Alam beserta keindahannya dapat menciptakan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta dan menjadi sarana perenungan betapa tidak berdayanya kita menghitung apalagi menyamai keindahannya. Berinteraksi, mengenali, dan menikmati keindahannya akan membuat kita terjaga dari tidur bahwa alam mesti dilestarikan, dijaga, dan dilindungi, bukan dieksploitasi semau hawa nafsu manusia. Bukankah alam selama ini menyediakan segalanya bagi kita? Alam tak kambang jadi guru merupakan filosofi hidup yang tidak asing di kalangan masyarakat Minangkabau karena mengandung unsur ilmu dan adat yang mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dan tradisi adat dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari sesuai norma, aturan, hukum, dan ketentuan adat serta agama. Kita harus selalu belajar, membaca, dan memahami ketentuan alam karena alam merupakan sumber kehidupan yang tercipta untuk manusia. Maka harus memahami fenomena-fenomena yang ada. Ilmu Sang Maha Pencipta itu maha luas, melebihi luasnya alam jagat raya ciptaannya. Penciptaan langit dan bumi tidak ada rumus yang sia-sia. Semua dapat kita pelajari melalui alam semesta. Semua ada manfaat yang akan dipetik. Tugas kita hanya mempelajarinya dan memanfaatkannya. Karena alam itu menyediakan banyak unsur, mulai dari makhluk hidup yang bergerak, diam, sampai kepada benda mati. Alam juga memberikan motivasi dan inspirasi kehidupan buat manusia. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari isi dan kandungan alam. Ini buat kita. Bahkan benda hidup yang sudah mati pun memberi kebaikan untuk diambil hikmahnya. Seperti belajar kepada lebah untuk menghasilkan madu tanpa harus merusak bunga. Meski tampilannya cukup menakutkan karena dia berbisa, namun siapa sangka lebah memberi banyak manfaat kepada manusia. Demikian halnya dengan makhluk lain yang kita anggap hama dan pengganggu. Namun di balik semua itu, semua memberi harapan dan kebahagiaan hidup manusia. Kayu lapuk pun yang dianggap tidak berguna malah menjadi media untuk hidup dan berkembangnya jamur. Belajarlah kepada alam, bukan kepada Tuhan, karena kita tidak tahu keberadaannya. Selain mengenal mahakaryanya, bila dia jauh, kita tidak akan mampu mencapainya. Bila dia dekat, kita pun tidak akan sanggup menjangkaunya. Selain dari menyaksikan dan mempelajari alam semesta mahakaryanya, cinta pun perwujudan nyata dari keindahan alam semesta. Karena saat jatuh cinta, semua terlihat indah. Kita tidak akan pernah menang melawan alam. Maka, bercintalah dengan alam, bukan memusuhinya.
alam beserta keindahannya merupakan anugerah tak terhingga dari Sang Maha Pencipta. Maka jagalah alam sebagai ucapan syukur atas semua rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.